Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi ya amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita men bisa meneruskan pembelajaran kita. Yaitu belajar mengikrab sedikit demi sedikit. Untuk jilid yang pertama Untuk kita jilid yang pertama Kita belajar apa? Belajar mengikrob sedikit demi sedikit Belajar mengikrob sedikit demi sedikit 6. Nah, Bahasanya kita sudah belajar beberapa permasalahan Ya Pertama kita dulu belajar tentang apa? Erob isim mufrad. Kemudian Irob isim musanna Ini bab kedua Bab ketiga, ikrab Jama Muzakar Salim. Bab keempat ikrof Jama Muanas Salim. Bab kelima ikrof Jama Taksir. Pada kali ini kita akan bahas bab keenam bab ke-6 yaitu i'rab isim maqsur. I'rab isim maqsur. Kita harus paham dulu apa itu isim maqsur. Maka kita baca pengertiannya terlebih dahulu. Isim maqsur adalah isim mu'rab. Yang diakhiri Huruf alif, lazimah, alif asli, dan huruf sebelumnya di fathah. Isim mu'rab yang diakhiri huruf alif, alif lazimah, atau alif asli, dan huruf sebelumnya di fathah. Contoh isim maqsur. Al-asaf al Alhuda, Al-Huda Al-Mustafa Al-Mustashfa Maksur Diakhiri Alif Alif Lazimah Sebelumnya Fathah Kemudian kita baca apa? Kita pelajari, pelajari tanda i'rab Isi maksur tanda Arab, isi maksur adalah satu: Marfu'un dengan zoma muqaddarah. dua: mansubun dengan fathah muqaddarah. tiga: majrurun dengan kasro muqaddarah. Harus ingat dulu apa itu yang dimaksud mukod daroh di pendahuluan. Dulu kita udah pelajari mukod daroh itu gampangnya ya eh, perkiraan. Perkiraan. Atau kita lihat di pendahuluan ya, biar kita ingat apa itu mukod daroh. Saya akan dibuka kitabnya, kita lihat mukod di mukodima tentang pembahasan mukod daroh itu apa. Agar kita semua ingat, 6 nah, kita lihat bahasanya. Lihat di sini contoh perubahan yang diperkirakan sesuai dengan keadaan dalam kalimat. Inilah maksud mukodoro. Mukodoro itu perkiraan sesuai dengan keberadaan dalam kalimat. Al-Fata, Ja fata Ra'aitul Fata, ra -fata Marartu Fata. Perhatikan kata Al-Fata dalam kalimat kamu tersebut. Pada asalnya mengalami perubahan pada rukat akhir katanya. Hanya saja perubahannya tidak nampak sehingga diperkirakan saja sesuai dengan keberadaannya dalam kalimat. Ini mukodara. Fathah mukodara di fathah perkiraan sesuai dengan keberadaannya dalam kalimat. domah juga demikian. Zoma mukodara, zoma perkiraan. Kasro mukodara juga kasro perkiraan. Ini semua apa? Dikatakan dengan ikrob takdiri ikrob yang berdasarkan harokat akhir suatu kata yang tidak nampak tetapi ditentukan dengan perkiraan 6 dan kembali kita ke irab isim maksur ya kita sudah paham sekarang apa maksud dari garoh. Sekarang kita lihat Erob isim maksur. Pertama, isim maksur sebagai mubtada. Ingat lagi apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu dan makrifat yang terletak di awal kalimat. Al-mustashwa ba'idun al mustashwa adalah mubtada. Dia isim, dia marfu, dia ma'rifat, dia terletak di kalimat. Dan al mustashwa adalah isim maksur. Karena dia akhiri alif lazimah sebelumnya fathah. Maka Eropnya, al mustashwa mubtada'un marfu'un, mubtada' marfo' wa'alamatu raf'ihi, tanda rofaknya, domatun Daroh dengan domah Daroh domah perkiraan halal alif di atas alif di atas, karena diakhiri alif li anau ismun maksurun isim maksur mubtada marfo dia marfo tandanya dengan rofak apa alamat rafi tanda rafa'-nya jadi dengan domah tapi domah perkiraan di atas alif gitu ya. Di mubtada marfu tanda rofa, dengan dhamma muqaddarah dhamma perkiraan di atas alif kan maksur. Kedua, isim maksur sebagai khobar. Ingat dulu apa itu khobar. Khobar adalah penyempurna makna muktaja. Contoh, haza mustofa, mustofa sebagai khobar karena penyempurna dari haza. Hirafnya Mustafa khobarul mubtada. Khobarnya mubtada. Tentunya khobar itu marfu. Wa rafi. Tanda rofaknya dengan apa? Domah muqaddaroh. Domah perkiraan. Halal alif. Di atas alif akhir ini. nau ismun maksur. Kan isim maksur. Dia khobar. Dia marfu. Hanya tanda dengan dengan apa? Dengan Zuma Mukodaroh. Yang ketiga sekarang isi, sekarang isim maksur sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim marfo yang terletak setelah fi'il maklum dan merupakan pelakunya atau subjek. Ja al fata al fata isim marfo terletak setelah fi'il maklum dan merupakan pelakunya. Maka al fata sebagai fa'il pemuda itu telah datang. Sekat irabnya Al-Fata, fa'ilun dia fa'il. Tentunya fa'il itu Marfu Kemudian, wa'alamatu rafi, tanda rafaknya adalah dengan domah muqaddarah. Domah muqaddarah, domah perkiraan alal -al alif, di atas alif ini. nau ismun maksur. Kan maksur. Berikutnya, sekarang keempat, Isim maksur sebagai maf'ulun bi. Apa itu maf'ulun bi? Maf'ulun bi adalah isim mansub yang menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan atau objek. Isim mansub yang menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan atau objek. Contoh, Bana Yusuful Mustashwa. Bana Yusuful Mustashwa. Yusuf membangun rumah sakit. Sehingga Al-Mustashwa dia sebagai maf'ulun bih. Al-Mustashwa maf'ulun bih. Dia mansub. Kemudian wa'alamatu nasbi Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah perkiraan alal -al alif. Di atas alif terakhir ini di anau ismun maksur karena isim maksur. Sekarang kelima isim maksur sebagai isim majurur. Isim majurur apa isim majurur? Isim majurur isim yang jatuh setelah huruf jer dan juga isim yang kedudukannya sebagai mudafun ilai. Contoh. Kotala Muhammadun al-hayyata bil aso Muhammad membunuh al hayyata ular bil aso dengan tongkat. Al aso isim majrur. Dia isim jatuh setelah huruf jer. Nah, maka al aso isim majrur, isun majrur. Wa alamatu tanda jernya adalah kasratun muqaddarah. Dan kasra perkiraan al, al alif di atas alif. Li ismun maksur. Karena isim maksur. Nah, mohon perhatikan baik-baik ya, mohon perhatikan baik-baik. Ini sudah ada sedikit perbedaan bentuk dari apa isimnya ya, isim maksur harus paham. Isim maksur itu apa? Kemudian lihat contohnya, kemudian tanda irobnya, kemudian ketika sebagai mubtada bagaimana irobnya, sebagai khobar bagaimana irobnya, sebagai apa fa'il bagaimana irabnya? sebagai mafulun bi bagaimana irabnya? terakhir sebagai apa isi majurur bagaimana irabnya? sekian ya pembahasan kita untuk kali ini wala alam biswab mudah-mudahan bermanfaat kurang dan lebih mohon maaf wa kirukala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh